Halo pencinta film, selamat datang di channel Rekam Drakor Ci. Film China atau yang biasanya disingkat dengan Filci ini, menyajikan alur cerita dengan berbagai genre, salah satunya adalah genre action petualangan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang sinopsis singkat dari film China yang berjudul, The Dragon Order Hunt for Alien Beasts 2022. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya jika kita tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakor Ci. Baiklah, inilah sinopsis singkat dari film China yang berjudul, The Dragon Order Hunt for Alien Beasts 2022. Film ini menceritakan tentang Qin Xiaofeng, pada akhir dinasti Qing. Ekspedisi biologis yang dipimpin oleh ayah Qin Xiaofeng diserang oleh naga misterius, dan semua anggota menghilang. Teman dekat ayahnya, Su Yuanseng, memanggil tim pemburu naga campuran ke gunung, dan Qin Xiaofeng juga pergi mencari naga, dengan tujuan untuk menemukan ayahnya. Dalam perjalanan mereka diserang oleh akar pohon pemakan manusia, dan hal-hal aneh selalu terjadi di sepanjang jalan. Para pemburu naga merasa takut, namun mereka tetap melanjutkan perjalanan, karena mereka telah disewa, teman-teman mereka dibunuh oleh pemangsa gila monster gurita raksasa. Mereka menghadapi krisis seperti hantu dan kanibal di hutan belantara, dan kutu mayat, dan naga penghisap darah diburu dan dibunuh. Qin Xiaofeng dan yang lainnya diculik oleh suku misterius dalam kekacauan, tapi secara tak terduga mengetahui pembunuhan balas dendam, yang tersembunyi dalam perjalanan ini, untuk membunuh naga. Satu hal yang mereka sadari, bahwa mereka akan menghadapi pembunuh yang sebenarnya. Entah itu naga atau penjahat lainnya. Siapa dalang di balik pembunuhan tim ayahnya? Dan siapa di balik pembantaian dahsyat ini? Silakan nonton film aslinya. Itulah sinopsis singkat dari film China yang berjudul The Dragon Order Hunt for Alien Beasts 2022. Agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel Rekam Drakor Ci, alangkah baiknya jika kita tekan like dan subscribe. Dan jangan lupa memberi saran, agar kita bisa memperbaiki segala kekurangan dalam channel ini. Wassalam.